Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Golbun Salim rahimahumullah, kali ini kita akan sedikit membicarakan mengenai istighfar. Artinya kita meminta ampun, istighfar, ghafara, ampunan, dan istighfar adalah meminta ampun. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kesalahan. Karena itulah disebut sebagai al-insan mahalul khata wa nisyan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan itu harus kita sadari. Dan istighfar pun adalah sebuah sikap kesadaran manusia bahwa dirinya penuh dengan kesalahan dan kelupaan. Insyaallah kita akan membicarakan mengenai daripada istighfar ini. Pepatah Arab mengatakan, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Kalau kita mengerjakan dosa, lantas apakah Allah akan mengampuni? Apa yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus. Karena dengan dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi besarlah ia. Dan tidaklah termasuk dosa besar apabila disertai dengan taubat dan istighfar, yaitu taubat dengan syarat-syaratnya. Karena sesungguhnya taubat dapat menghapus bekas-bekas dosa yang dilakukan, meskipun yang dilakukan tersebut dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Istighfar merupakan salah satu jalan untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri seorang hamba. Bahkan Allah memadukannya dengan iman. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman. Ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhannya. Kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 55. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Sebaik-baik manusia adalah dia menyadari bahwa dirinya pernah berbuat satu kesalahan dan dia memperbaiki kesalahan itu. Dan seburuk-buruk manusia adalah dia yang sombong, tidak mengakui daripada dirinya sebagai manusia dengan kesalahan-kesalahannya. Maka yang terjadi adalah dia menjadi Fir'aun kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, istighfar adalah satu kesadaran. Manusia tidak mungkin dia akan mengakui kesalahannya kalau dia tidak menyadari kesalahannya. Mustahil dia akan beristighfar dengan istighfar yang benar, yang pastinya.
Memang istighfar itu ada dua hal. Ada istighfar yang lewat lisan, ada pula yang istighfar lewat perbuatannya dia. Lewat lisan itu sesuatu yang memang penting untuk kita ucapkan. Karena lisan ini sering kita gunakan untuk berbicara. Maka harus kita bersihkan ucapan-ucapan ini dengan kita beristighfar kepada Allah. Kita gunakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan saja. Harus dengan difahami, disadari. Dan ini yang penting. Di dalam kita menghamba kepada Allah, yang hubungan istighfar ini adalah hubungan kita menghamba kepada Allah. Walaupun ada kaitannya dengan antara manusia, yang nanti akan masuk dalam hal pertobatan. Bertobat dan istighfar. Manusia akan beristighfar ketika dia bertobat kepada Allah. Ada kaitan memang. Taba yatubu artinya kembali, bertobat. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah yang pasti. Kenapa dia harus kembali kepada Allah? Karena dia berada di jalur yang salah. Sebagaimana kita berjalan menuju suatu tujuan, ternyata tersesat di dalam perjalanan. Tidak ada jalan lain kecuali dia harus kembali ke satu titik di mana titik ketersesatannya dia, atau kembali ke tempat semula di mana dia mengetahui jalur yang salah. Bertobat kepada Allah itu adalah kita kembali kepada Allah, yang di mana di awal perjalanan itu kita sudah salah melangkahnya. Dari bertobat itulah kita akan beristighfar kepada Allah. Nah, beristighfar adalah dia mengakui kesalahannya dia di dalam perjalanannya dia, dan dia sadar, oh ternyata saya salah. Itu bentuk daripada istighfar. Dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kealpaannya dia, kelupaannya dia, dan kesalahannya dia. Sahabat Gulfun Salim rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang manusia yang maksum, artinya terjaga daripada kesalahan. Dia pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang daripada 70 kali setiap hari. Bayangkan, manusia yang maksum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Artinya kita yang tidak maksum, yang tidak terjaga daripada kesalahan, dan kita memang tempatnya kesalahan dan lupa, lebih berhak untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun segala kesalahan-kesalahan tindak tanduk kita. Istighfar terhadap kesalahan, kemaksiatan, dan istighfar pula terhadap amal-amal yang kita anggap baik, amal-amal ibadah yang kita anggap baik. Dengan apa? Dengan sum'ahnya kita, ingin dipuji orang. Dengan riaknya kita, ingin dipandang orang dan dinilai orang. Itu pun perlu kita istighfari. Jadi, tidak ada celah bagi kita untuk tidak beristighfar kepada Allah. Maksiat patut kita istighfari, dan itu wajib kita istighfari. Tapi yang kita anggap itu perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik, tapi ternyata toh di situ disusupi dengan kesum'ahan kita, kesombongan kita, dan keriaan kita, itu pun patut kita sadari dan harus kita istighfari. Sahabat Gulfun Salim rahimakumullah, Rasulullah pun berpesan dalam hadisnya, barang siapa seseorang yang maknanya melazimi daripada istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada dirinya. Min dhiqin makhrajan, dari jalan yang sempit itu Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidupnya dia. Karena apa? Karena dia melazimi istighfar. Dan Allah pun
dalam hadis itu mengatakan akan memberikan rizki dari min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka oleh manusia, tapi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gaurbun Syarim rahimahumullah, dengan istighfar manusia itu akan kembali kepada Allah, dan dia akan sadar dengan segala tindak tanduknya dia, dan dengan kesadaran itu dia akan memperbaiki, ya, memperbaiki segala kesalahannya dia dengan hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Jika dia meneruskan kesesatannya dia, maka yang akan dia dapatkan adalah kebuntuan. Oleh karena itu butuh yang namanya istighfar dalam kehidupan ini. Dengan istighfar maka Allah akan memberikan jalan keluar, karena dia sadar terlebih dahulu untuk kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya dia. Dan disitulah Allah tidak akan menyia-nyiakan bagi setiap hambanya yang bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Dan tidak hanya itu saja, Allah pun akan memberikan rizki kepada dirinya tanpa dia sangka. Pasti rizki di sini bukan hanya sekedar materi, tapi rizki yang maknanya adalah lebih luas daripada sekedar materi. Kesehatan, ketenangan jiwa, dan lain sebagainya. Sahabat Gaurbun Syarim rahimakumullah, ada salah satu amalan salihin di salah satu bulan yang di situ lebih diperhatikan di dalam dia mengingat Allah dengan istighfar. Salah satunya adalah di bulan Rajab, bulan yang dikenal sebagai bulan Syahrullah, bulan Allah, atau bulan di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya yang dia mau beristighfar dan bertobat kepada Allah. Maka para salihin memberikan satu pelajaran atau satu adat, satu tradisi bagi kita untuk senantiasa beristighfar, khususnya di waktu-waktu yang ditentukan. Ajaran ini adalah ajaran yang positif bagi kehidupan kita. Walaupun memang istighfar itu tidak di waktu tertentu, setiap waktu pun kita butuh yang namanya istighfar kepada Allah, tapi ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ingat di waktu-waktu itu agar tersadarkan diri kita, khususnya adalah di waktu setelah sholat isya. Ada yang mengatakan setelah sholat subuh kita banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para salihin pun mengajarkan daripada bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat istighfar itu kepada kita. Salah satunya adalah dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni watub alaih. Rabbighfirli warhamni watub alaih. Ya Allah, saya meminta ampun dan rahmati aku, ampuni aku ya Allah, dan rahmati aku ya Allah, dan terima aku untuk kembali kepada dirimu. Ya, satu ikrar bagi kita yang sebetulnya itu satu ikrar yang azim, yang agung, yang bukan kalimat yang sepele itu, kalimat yang sangat agung yang kita ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan main-main untuk kita beristighfar kepada Allah, dan kita baca sebanyak 70 kali di waktu itu, minimal 70 kali. Sahabat Gaurbun Syarim rahimakumullah, ajaran-ajaran ini adalah ajaran untuk menuntun kita. Para salihin itu sudah, kalau bisa diartikan, mereka itu sudah meracik ramuan-ramuannya, sudah diberi bumbu-bumbunya, sudah dimasakkan, ya. Tidak perlu kita untuk mencari ke pasar itu bumbunya. Mereka sudah meraciknya, tinggal kita memasukkan ke dalam mulut kita. Alhamdulillah, mereka meninggalkan satu ajaran-ajaran, tradisi, amalan-amalan salihah yang bisa kita nikmati di akhir zaman ini. Bagi generasi-generasi akhir zaman ini,
untuk senantiasa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ada di bulan Rajab ini, adalah bulan daripada kita menanam. Ya, menanam, bulan ini adalah bulan untuk kita menanam. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak di bulan itu adalah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan itu pula kita akan menyirami dengan rahmatnya Allah. Karena memang wujudnya Nabi itu adalah wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sirami amalan-amalan kita dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan tumbuh itu tumbuhan. Tanaman itu akan membuahkan buah yang manis. Dan itu akan kita rasakan nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Syahru ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang disitulah kita akan merasakan, mencicipi segala buah yang Allah obral di situ, yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita akan diberkahi di bulan Rajab ini, dan diberkahi pula oleh Allah di bulan Sya'ban. Faya insyaallah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melakukan amal ibadah imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Golgun Salim rahimakumullah, akhir dari hal ini, akhir dari kata ini, dari kajian ini, mari kita melazimi senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di bulan Rajab maupun di bulan-bulan yang lainnya, kita harus senantiasa sadar diri bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, dan kita adalah hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istighfar kita akan menuntun kita menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mencicipi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan istighfar sendiri bermacam-macam. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengucapkan astaghfirullah, artinya aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, artinya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yang ketiga, dengan mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dan yang keempat, dengan mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Membaca istighfar dalam agama Islam yang mulia ini memiliki makna bahwa seorang hamba memohon terus akan ampunan dari segala kesalahan dan dosa yang telah ia perbuat. Tidak hanya terletak pada ucapan di mulut saja, namun harapannya ia juga selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan tiga makna istighfar tersebut. Tatkala mulai tergoda untuk berbuat dosa, jikalau sudah terlanjur melakukannya, maka sesegera mungkin ia sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertaubat untuk tidak ingin terulang kembali kesalahan itu. Istighfar diartikan sebagai memohon ampunan dan perlindungan dari perbuatan dosa di masa lampau. Sebagai hamba yang tidak sempurna, baiknya memperbanyak mengucapkan istighfar, khususnya setelah sholat. Hal itu supaya sedikit demi sedikit Allah dapat menghapus dan mengampuni dosa yang telah dilakukan. Para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab disebut dengan Syahrul Istighfar,
atau bulan istighfar. Selain dianjurkan untuk membaca doa, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan ini. Karena bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kata Rajab memiliki makna keagungan atau mulia. Bulan Rajab juga disebut dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum atau termasuk bulan-bulan yang dihormati. Karenanya bulan Rajab perlu diagungkan karena adanya sejumlah keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Inilah agama yang lurus. Oleh sebab itu, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di dalam bulan yang 4 itu. Perangilah orang-orang musyrik semua sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Rajab adalah bulan Allah yang besar dan bulan kemuliaan. Di dalam bulan ini, perang dengan orang kafir diharamkan. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Keagungan bulan Rajab juga dilihat dari dilipat gandakannya kebaikan yang dilakukan di bulan ini. Disebutkan bahwa orang yang berbuat kebaikan di bulan Rajab, pahalanya ditingkatkan menjadi 70 kali lipat. Memasuki bulan Rajab berarti semakin dekat dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab akan ada bulan Sya'ban, lalu kemudian bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk berdoa pada bulan Rajab agar dipertemukan dengan bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Berikut doa yang dianjurkan dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Perbanyaklah melakukan amal soleh untuk mendapatkan keutamaan bulan Rajab ini. Sungguh dahsyat nikmat apabila kita memperbanyak istighfar, karena mampu mendatangkan banyak keutamaan dan manfaat. Di antaranya yaitu diampuni dosa-dosanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Muzammil, ayat 20. Sebab setiap dosa akan meninggalkan noda hitam pada hati, dan noda hitam itu akan lenyap dengan istighfar. Istighfar juga dapat mendatangkan hujan bagi negeri atau tempat yang dilanda kekeringan. Istighfar juga dapat melapangkan rizki sehingga hidupnya makmur, bahagia, serta mendapatkan anak dan keturunan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pastilah kita sering dirasuki oleh pikiran-pikiran jahat untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama. Ketika sadar akan pikiran-pikiran jahat tersebut dan kita mengucapkan kalimat istighfar, maka pikiran-pikiran jahat yang menghampiri diri dapat pergi dan hilang dengan mudah. Dengan mengucapkan istighfar akan sangat membantu kita dalam menenangkan diri dan suasana hati kita, sehingga dalam beraktivitas kita bisa lebih fokus dan hilang rasa kekhawatiran.